السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. ومن الناس من يقول آمنا. Dan di antara manusia ada orang mengatakan, yaqul amanna, kami telah beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat, yakni hari kiamat, kerana itu adalah hari yang akhir. Wa ma hum bi mu'minin, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan erti kata orang, juga kata ganti yang disebut lafaznya, yakni hum, mereka. Yukhadi'un Allah, mereka itu sedang menipu Allah. Walladina amanu, dan orang-orang yang telah beriman, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran, guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, kerana bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri di dunia. Rahsia mereka akan ketahuan juga dengan dibuka oleh Allah kepada nabinya, sedangkan di hari akhirat mereka akan menerima ganjaran yang setimpal. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyedari dan tidak menginsafi bahawa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Mukhada'ah atau tipu menipu di sini muncul dari satu pihak, bukan berarti bersyarikat di antara dua pihak. Contoh yang lain, mu'aqabatul lis, yang berarti menghukum pencuri. Menyebut Allah di sana hanya merupakan salah satu daripada gaya bahasa saja. Menurut satu qiraat tidak mencantumkan wama yash'urun, tetapi wama yakhda'un, artinya tetapi mereka tidak berhasil menipu. InsyaAllah. Baik, semua yang saya kasihan, alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam cuti-cuti masih lagi, ya, agaknya alhamdulillah ada lagi kesempatan masa. Mungkin nanti adalah cuti yang betul agaknya, ya, kawan pergi umrah, jadi yang lain pun nak balik kampung.
Jadi student nak minta cuti tapi pengetua tak bagi, nak buat macam mana ya. Jadi ustaz-ustaz pun, cikgu-cikgu pun datanglah juga kan. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dapat kita sama-sama berada dalam majlis ini, alhamdulillah. Dan kita menyambung daripada pada ayat yang ke-8 insya-Allah. Hari ini kita bincang pada ayat yang ke-8. Dan tadi Tuan Haji bisik kat saya, dulu sebenarnya tertangguh-tangguh beberapa kali Tuan Haji minta saya bila dulu menerangkan tentang Ahlu Fatrah yang menjadi pegangan ataupun menyelamatkan kita daripada meletakkan sesuatu yang berisiko apabila tanpanya kita akan mengatakan bahawa itu ini bagi ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuan Haji minta saya bincangkan sikitlah tentang perkara tersebut. Dan saya kira apatah lagi kita berada pada bulan apa ni? Rabi', ya, Rabi' al-Awwal. Pada bulan Rabi' al-Awwal ini kita tahu bahawa pastinya sepatutnya ada perasaan rasa gembira dalam hati kita dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab kita semua tahu tentang kita ni perlu mencintai dan menyayangi Rasulullah. Kita tahu bahawa tanpa cinta kasih iman kita tidak sempurna. Itu hadis yang kita biasa dengar. An Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa an Musaddad wa an Yahya bin Sa'id wa an Husain Al-Muallim wa an Qatadah wa an Anas ibn Malik ibn Zayd ibn Nadar ibn Damdam Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Dalam hadis ini kita semua tahu bahawa Rasulullah memberitahu tidak sempurna iman seorang kamu, ya. Kita tahu dalam Al-Quran bila sebut tidak la yu'min, dalam Quran bila sebut la yu'min, apa terjemahan dia? Tidak beriman. Tetapi dalam hadis bila menyebut la yu'min bermaksud tidak sempurna iman. Jadi bila Nabi kata la yu'min, tidak sempurna iman, maknanya imannya ada tetapi tidak syumul iman itu. Bagaimana nak syumul? Kata Nabi, aku menjadi orang yang paling disayangi, kata Rasulullah. Aku jadi ahabba ilaih. Aku ni kena jadi orang yang paling disayangi. Dan rupanya mukaddimah sayang itu kena bermula daripada rasa gembira dengan kelahiran Rasulullah. Kena, dia punya step kena begitu. Orang tua kata apa? Yang berlunjur duduk tu apa tu? Macam mana? Belum, macam mana? Allah. Ni masalah tak sempat sarapan ni. Alasan. Apa dia? Ha? Sudah belum duduk dah berlunjur. Ha, ni masalahnya. Maknanya kita bila cerita nak datangkan kecintaan pada Rasulullah, hak awal sebelum berlunjur tu ialah kena gembira dengan kelahiran Rasulullah. As-surur bi maulidir rasul. Itu orang beriman. Itu kalau kita nak jadilah, ya. Kalau tak pun tak apalah, masing-masing ada pilihan kan. Tetapi itulah yang disebutkan oleh ulama. Maknanya kena gembira terlebih dahulu. Sebab nanti dia akan gembira dengan bi'thun nabi, dengan pengutusan Rasulullah. Tetapi sebelum Rasulullah diutus, Rasulullah kena lahir dulu. Jadi sebab itu orang yang cinta akan lahir perasaan otomatis gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira mungkin sedikit-sedikit, kalaupun tak banyak saya menerangkan, tetapi saya harap ruh bergembira dengan kelahiran Rasulullah ini kena ada dalam hati kita setiap orang, ya. Hati kita setiap orang. Imam As-Suyuti dia menuliskan dalam kitabnya bagaimana
Rasulullah itu sendiri, ya, untuk kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan sembelihan. Rasulullah membuat sembelihan, dan ulama membahaskan apa nama sembelihan itu. Maknanya Rasulullah melakukan menyembelih, dan sembelih itu adalah satu sembelih yang dilakukan untuk untuk hari lahir Rasulullah. Ulama membincangkan sekiranya itu akikah, maknanya katalah Rasulullah itu mengakikahkan dirinya sendiri, maka kita tahu bahawa Rasulullah telah pun diakikahkan ketika Nabi berumur 7 hari oleh datuknya. Jadi akikah tak boleh dua kali. Tak apa, tak ada lepas ni kita rasa-rasa balik umrah nanti rasa cadang nak buat akikah lah pula, masya Allah, ya, dam dah banyak kena kan. Tak jauh, ya, selamat kita nyakan kawan kita, tak payahlah kena dam kan, nak sedekah-sedekah lah, tapi kalau ada dam pun nak macam mana kan. Katakan sebab kita tidak boleh akikah dua kali, ya. Jadi di sana ulama melihat bahawa adanya erti kelahiran Rasulullah bukan satu benda yang tak ada meaning, bukan satu benda yang tak ada nilai bagi Rasulullah. Baik, dan sebab itulah kalau kita tengok, saya nak petik kata seorang ulama. Jadi kita mengaji tafsir, kita mengaji qiraat, kita mengaji tajwid. Mungkin kata-kata seorang yang disebut Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Qurra, Muhammad bin Muhammad Al-Syaikh Nasiruddin Syamsuddin Ad-Dimashqi Al-Syafi'i, seorang ulama besar. Dia menulis satu syair, ya, dia menulis satu syair. Syair ni saya lihat ada pada mukaddimah kitab Imam Ibn Kathir bila menceritakan tentang kelahiran Rasulullah. Sebab ulama banyak bercerita tentang kelahiran Rasulullah, ya. Jangan kita anggap bahawa kelahiran Rasulullah itu tak penting. Yang penting hanya pengutusan Rasulullah. Setengah orang rasa, oh, sebab macam kita katakan tadi, tak mungkin kita lahir cinta tanpa orang ni dia rasa sayang. Sebab orang sayang ni lain-lain. Bila sayang betul-betul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kita harap, ya, kita duduk, kita belajar, kita mengaji, kita bertekun. Ya Allah, tambahkan kami, ya Allah, rasa sayang pada Rasulullah. Nak kena ada, ya. Minta maaf, mungkin ayat ni kita nak baca sikit, tapi insya-Allah biar mukadimah ni mungkin dulu, ya. Sebab saya pun tak dapat ceramah Maulidur Rasul di sini kan. Jadi tak apalah, intro sikit kan. Dalam kelas kita kan. Kalau itu kan nanti Tuan Haji komplain saya dengan dia, "Ustaz, ni bukan Maulidur Rasul, Ustaz," kan. Tapi tak apalah, ya. Maknanya masya-Allah. Bila kita kata sayang pada Rasulullah, bermula dengan mukaddimah dia adalah perasaan surur. Apa surur? Rasa gembira. Jadi kalau tak ada rasa gembira, tu dah something wrong. Rasa biasa-biasa aje. Jangan bercakap soal cinta pada Rasulullah kalau tak ada rasa gembira pun dengan kelahiran Rasulullah, ya. Sebab cinta ni boleh kita sebut, tetapi belum tentu, ya. Baik, apa kata Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi ini, ya, seorang ulama alamah, yang seorang alam ulama besar yang kita diterima tentang kealimannya, masya Allah. Kata dia buat satu bait syair yang menarik. Dia kata apa? Iza kana hadha kafiran jaa dhimmuhu wa tabbat yadahu wa fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil ithnaini daiman yukhaffaf anhu lissurur bi ahmada fama dhannu bil abdi kana tulu umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida, ya. Syairnya begitu lebih kurang dalam bait yang kita dengar sebentar tadi. Apa dia beritahu? Idza kana hadha kafir, apabila adalah si kafir ini, idza kana hadha kafiran, dia sedang menjadikan subjek seorang hadha kafir, seorang kafir, jaa dhimmuhu, yang telah datang dengan segala onar, wa tabbat yadah, dan kedua tangannya telah dicelakakan oleh Allah. Agak-agak siapa tu? Masya Allah, bila sebut saja kita tahu dia adalah Abu Lahab. Sebab Allah sebut tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan binasalah dengan kebinasaan, ya, binasalah. Baik.
Si lelaki yang binasa ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya telah datanglah dalam nas, ya, dalam nas, kalau kita rujuk kepada kitab Imam Al-Baihaqi, Imam Suyuti, ya, syarah kepada Al-Bukhari, ya, Ibn Battar, yang menyatakan, mensyarahkan ada satu hadis yang menceritakan ada satu kisah, riwayat yang menceritakan tentang kejadian yang bakal berlaku kepada Abu Lahab. Apa yang bakal berlaku pada Abu Lahab? Yukhaffaf, diringankan kepada Abu Lahab pada setiap hari Jumaat daiman selama-lamanya. Kenapa yukhaffaful azab? Kenapa diringankan bagi Abu Lahab ini azab? Lissurur bi ahmada. Kerana sekali dia pernah bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Ya, kita tahu dalam riwayat Abu Lahab ni bila dia dengar saja berita kelahiran Rasulullah, dia tak tahu macam mana nak duduk, nak duduk macam mana, terlampau gembira. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kalau betul-betul gembira, duduk pun tak boleh. Ah, tak tentu arah, masya-Allah. Berdiri masya-Allah dan tak cukup lagi rasa macam tu, maka dimerdekakan siapa? Thuwaibah Aslamiyah. Hamba dia yang paling dia sayang. Dia kaya, dia banyak hamba, maka hamba yang paling disayang nama Thuwaibah Aslamiyah, maka dimerdekakan. Rupanya dengan sebab merdeka ini, yukhaffaf an, maka diringankan baginya azab pada setiap kadar. Kalau seminggu tu kadar datang Jumaat, kadar pada setiap kadar itu, pada setiap hari kadar itu, maka yukhaffaf azab, diringankan baginya azab nanti dia dalam neraka. Diringankan, ya, ada kata dia dapat meminum sedikit air, diringankan. Maka sekarang tanya Syekh Samsuddin Ad-Dimashqi, fama dhannu bil abdi, apakah dhanmu, apakah sangkamu terhadap, ada pula seorang hamba Allah, bukan hadha kafiran, bukan si kafir ni dah, tetapi ada seorang hamba Allah yang sepanjang hayat dia, dia sentiasa gembira dengan kelahiran Rasulullah, wa mata muwahhida, dan kemudian matinya pula dia mentauhidkan Allah, bukan macam Abu Lahab yang mensyirikkan Allah, tetapi dia mata muwahhida. Tak ada ke benda-benda, soalannya tak jawab, tak ada ke benda-benda, sedangkan satu orang yang memang masya-Allah jahat sangat, jahat sangat, buat macam-macam pada Rasulullah, tetapi dia kerana hanya bergembira sekali, maka justru itu Allah dengan sebab kegembiraan itu, dengan sebab kegembiraan itu diringankan baginya azab. Ni siapa kata? Bukan saya kata, Syekh Samsuddin Ad-Dimashqi. Jadi sebab tu masya-Allah ini memberi faham kepada kita bahawa kelahiran Rasulullah itu sesuatu benda yang ada kaitan dalam soal bila seorang itu bercakap tentang cinta pada Rasulullah. Tapi kalau bukan topik kita cinta pada Rasulullah, bukan itu kita punya perbincangan, mungkin benda-benda ni tak penting lagi. Benda-benda ni tak jadi penting lagi. Ha, jadi sebab tu kita harap sangat kita duduk sama-sama, kita datang makin mengaji, makin belajar, dan kita nak makin cinta pada Rasulullah, tetapi kita tahu bahawa muqaddimah cinta itu adalah as-surur. Mana surur? Rasa gembira. So sebab tu didiklah rasa kita supaya datangkan rasa tu, ya. Ajar diri kita, bagi tahu pada diri kita, aku kena bergembira dengan kehadiran kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila semua keadaan itu, maka makinlah jadi kita ni menjaga mulut kita tak menjadi lancang dengan begitu mudah untuk menentukan bagian-bagian perkara yang mungkin kita katakan bahawa akan menyakitkan Rasulullah. Sebab Rasulullah pernah menegur para sahabat yang memberi kata-kata yang tidak enak kepada Ikrimah bin Abi Jahal, ataupun anak perempuan kepada Abi Jahal. Maka orang Abu Jahal, tahu tak, dia ada anak-anaknya Islam, maka mereka ni mengata Abu Jahal, maka Rasulullah marah pada ketika itu dengan para sahabat. Kenapa? Sebab itu menyakitkan hati orang lain. Kalau sekarang kita kata mak dan ayah Nabi, tidak akan mungkin ianya menyakitkan. Ya. Jadi semua benda ini bila kita faham secara ijmali, secara global, ada benda yang kita berhati-hati. Sebab tu ada pula yang kita katakan bahawa oh, mereka ini merupakan ahlu fatrah, selesai masalah. Tetapi mungkin orang bertanya, mungkin ada dalam orang kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang dalam hadis yang sahih daripada Sayyidina Umar, pernah Rasulullah dikatakan pergi ke satu kawasan, maka kemudian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke satu tempat, dan kemudian dikatakan Nabi duduk berdiri di atas lutut baginda, dan Rasulullah ketika itu dalam keadaan menangis dan bersangatan tangisan Rasulullah. Ya, Rasulullah menangis, ya, menangis seperti seorang yang menangis, bukan meratap, menangis. Ya. Meratap ni di sana adanya apa? Tidak redha, tak setuju, marah, dia beza, ya. Ya, menangis sebab memang kita sayang. Kemudian berlakunya tangisan kerana berpisah dengan orang yang kita sayang. Setelah lama, maka Rasulullah bangun, maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Tahukah di mana aku sebentar tadi?" Allah dan Rasulnya, mafhum Allah yang dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah kata, "Aku minta izin daripada Allah untuk memohon ampun, untuk menziarahi, sebab yang aku duduk tadi adalah makam ibuku, makam ibuku." Ya. Kemudian aku minta izin pada Allah untuk menziarahinya, maka Allah mengizinkan. Aku minta izin pada Allah untuk minta ampun baginya, Allah tidak mengizinkan. Maka hadis ini menjadi seperti satu nas bahawa mak Nabi itu kafir. Oh, dia punya istimbat hukum, istimbat hadis itu ataupun mafhum hadis itu dikatakan bahawa mak Nabi adalah kafir. Baik, semua yang saya kasih sekalian, ulama kata kalau kafir ziarah pun tak boleh. Bolehkah kita pergi ziarah kubur orang kafir? Tapi pada ketika itu Nabi masih kecil lagi. Ha? Masa ibu kepada Rasulullah ya meninggal, Rasulullah masih kecil lagi. Ya. Yeah. Dan pada ketika itu juga Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi. Tuan Haji, yeah. Saya cerita ni hadis ni dia Sayyidina Umar. Kalau Rasulullah masih kecil dalam kisah tu 6 tahun, Sayyidina Umar tak lahir lagi. Tak adalah cerita, "Ya Umar, tahukah kamu ni makam siapa?" Cerita ni Nabi dah jadi Nabi. Annahun Nabi, dan dia minta izin pada Allah. Kenapa dia minta izin Allah? Kerana dia Nabi. Dia bawah 40 tahun Nabi tak akan cakap aku minta izin pada Allah, sebab tak turun wahyu, tidak ada ilaqah antara Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis itu ialah setelah Nabi menjadi Rasul. Ya, memang Nabi ketika menziarahi makam ibunya, kemudian maknya wafat. Ketika menziarahi makam ayahnya, umur 6 tahun, maknya wafat. Di tempat yang sama namanya Abwa. Tetapi masa tu bukan hadis tadi, tak ada kena-mengena. Tu awal. So tak boleh mesh-meshkan dua hadis tu. Ya. Maksud saya, pada ketika itu ya, ibu Nabi ya, Islam apa ni? Kenabian Nabi itu memang muda lagi. Yeah. Jadi kemungkinan ibu Nabi dia mengikut, ya, mengikut ugamu-ugamu yang dulu lagi. Mungkin. Sebab tu kita sebut dulu, kita namakan mereka ahlu apa? Al-Fatrah. Yang ahlu Fatrah ni Allah sendiri menguruskannya. Muhammad, kau tak ada doa tak apa. Itu bukan urusan kamu. Sebab kalau tidak, jadi nanti satu syariat baru. Jadi satu syariat baru, macam mana kita dengan golongan ahlu Fatrah dan segala macam. Nah, tu ya. Ha, itu dia punya. Terima kasih Tuan Haji, mungkin kadang-kadang grip kan, supaya kadang-kadang ada orang faham begitu mungkin. Oh, itu Nabi berlaku masa Nabi kecil. Tak, Nabi itu berlaku ketika Nabi dah menjadi Rasul, dah menjadi Nabi dan Rasul. Ha, kan? Jadi hadis tadi ulama kata tak ada pun kita dengar yang Nabi nak bagi tahu mak dia kafir. Kita yang kata kafir. Ha, kan? Okey. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Benda ni orang kata bila kita maknanya latar belakangkan dengan menjaga, memelihara, sangat takut kita ni tersalah kan? Sebab kita main soal apa, siapa? Soal Rasulullah, soal keluarga Nabi, ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang ini lebih soreh, kelihatan selebih soreh, lebih jelas. Bagaimana seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Aina abi?" Ya, "Aina abi?" Ayah dia dah meninggal. "Aina abi?"
finar, dalam neraka. Ya. Lepas tu beliau sedihlah. Kemudian Nabi menyebut inna abi wa abaka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Jadi perkataan tu jelas memberitahu bahawa Rasulullah menyebut sesungguhnya ayahku dan ayah engkau dalam neraka. Ayahku, ayah engkau dalam neraka. Okey, itu hadisnya. Apa pemahamannya? Ha, ingat ya, hadis yang sahih perlu pada pemahaman yang sahih. Hadis sahih saja, ya dia sahih. Ha, setengah orang dia salah anggap bahawa bila hadis tu sahih, maka itulah kefahamannya. Maka sebab itu kena tengok. Sebab itu kenapa kita perlu merujuk kepada ulama? Sebab ulama bukan hanya tengok hadis itu, tetapi ribuan hadis yang lain untuk faham satu hadis. Ribuan ayat lain untuk faham satu hadis. Dia tidak boleh berpisah. Dia tak boleh macam kita ambil puzzle tu, letak satu dan kemudian oh ini gambar apa, ambil satu je. Tak tahu apa tu puzzle dia panggil. Tu yang budak-budak main tu puzzle. Boleh tak kita ambil satu saja dan kita buat oh ni dia gambar Masjid Shah Alam. Orang kata tak nampak Masjid Shah Alam, nampak meslipa. Maka orang yang tak faham secara keseluruhan memang kata ini rumah sleeper. Tak masukkan dulu dalam puzzle yang besar. Bila nampak puzzle yang besar, oh ya dia memang sleeper, tetapi rupanya gambaran besarnya adalah sleeper di Masjid Shah Alam, maka tajuknya Masjid Shah Alam juga. Tetapi orang yang tak faham yang tu dia ambil, kemudian di zoomkan satu, jadi sebelah, oh tajuk potret kita adalah sleeper. Kan lain tajuk tu jadinya. Okay. So macam mana kita nak memahami, bagaimana ulama memahaminya? Baik, kebanyakan daripada bila sebut abi dulu, actually kita dah bincangkan sebenarnya gulungan kenapa orang itu tidak dianggap beriman. Sebab sawa'un alaihim a'anzar tahu mana anzar, mana datang Quran. Maknanya anzar tahum tu maknanya turunnya Quran. Itu makna yang paling dekat dengan makna memberi pengajaran. Pengajaran tu maknanya pengajaran yang datang dalam Al-Quran. Bukan pengajaran yang Nabi katalah tentu di bawah sebelum 40 tahun pernah Nabi kata jangan lalu jalan itu. Adakah itu peniatan dan pengajaran yang dimaksudkan? Tak, Al-Quran. So, orang yang sebelum Al-Quran turun dan dia mati, maka mereka dinamakan sebagai Ahlul Fatrah. Itu nak selamatlah, untuk jalan selamat pada kita, supaya kita jangan lagi satu tak ada kena mengena pun dengan kita. Hakikatnya tak ada kena mengena, tak ada kita tak masuk pot pun tak apa. Okey, cuma bagaimana nak memahami hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey, dalam Al-Quran bila sebut Nabi Ibrahim, sebut berbincang tentang ayah dia. Siapa tahu ayah Nabi Ibrahim nama siapa? Siapa dia dalam Al-Quran sebut? Sebab dialog dalam Al-Quran antara Ibrahim dan Azar, Nabi Ibrahim memanggil ayahnya apa? Ya Abi, Ya Abati. Ayahku, ayahku, ayahku. Azar siapa sebenarnya? Pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Ibrahim. Azar adalah pak saudara Nabi Ibrahim. Sebab ayahnya bernama Tarah. Sebab Nabi Ibrahim ni sama, dia punya hayat dia lebih kurang macam Rasulullah. Yatim sejak daripada kecil. Jadi nampak tak di situ maknanya inna abi, sebab merujuk kepada abi yang dipanggil oleh Rasulullah siapa? Bapa saudara Nabi. Sebab bapa saudara Nabi ialah orang yang datang wayu dan meninggal tanpa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. So Nabi merujuk kepada abi di sana ialah abi yang dipanggil, dan kesnya adalah yang telah mendengar Al-Quran dan tidak beriman. Ha. Jadi itu perbahasan yang diberikan oleh ulama kita. Jadi sehingga menyebabkan akhirnya hadis itu tidak menjadi dalil kepada bahawa sesungguhnya ayah Nabi yang bernama Abdullah tersebut merupakan seorang kafir. Ha, sebab itulah semua yang dikasih sekalian, kalau kita pergi lebih dalam lagi dalam konteks dunia pada hari ini, memang betul
jarum Kristian, saya ulang balik, jarum Kristian supaya nak nampak bahawa Nabi Muhammad tu orang biasa-biasa, bukan luar biasa. Alah, ni biasa-biasa je. Apa dia kata? Tengok, ada nak nama mak Nabi dalam Quran? No, tak ada. Tengok, ada nak nama mak Jesus dalam Al-Quran? Wow. Maryam. Ada surah Mary. Ada surah Maryam. Nampak? Mereka mengangkat seolah-olah memang sebenarnya Jesus itu hebat. Jadi cuba bayang, apabila kita sendiri memang kemudian menganggap bukan sekadar macam tu, bahkan kafir, bahkan saya jumpa juga beberapa tulisan yang mengatakan kafir, najis, wafinar, oh, satu pakej yang selengkap-lengkapnya bagi ahli neraka jahanam tu diletakkan kepada mak dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kita sedang membentuk zon yang memang selesa nak bagi tahu. Sedangkan masya-Allah, kalau tidak masakan Nabi sebegitu sekali, takkah kita boleh faham seorang rasul yang duduk dalam keadaan menangis? Mesti ada qimah ibu itu. Kalau tidak, takkan Nabi sampai menangis, dan kami sama-sama kata Sayyidina Umar menangis. Kami sama-sama menangis. Masya-Allah. Jadi itu secara umumlah saya kira, ya. Tentangnya, dan kalau nak lebih detail lagi perbincangannya, tetapi saya kira bagi kita untuk orang kata mengambil sesuatu pegangan dah memada. Tetapi kalau nak kona ambil lain pun boleh juga, silakanlah. Nak juga kata. Ya Allah katalah. Tetapi risikonya sangat besar, faedahnya tak ada. Itu risiko dia. Dia minta izin untuk menziarahi ibunya, dan Allah mengizinkan aku. Tak sebut di mana ada? Ah, tak. Maksudnya apa tu, Ji? Di mana dia ziarah, di mana? Tempat nama tempat. Kubur isteri. Mak. Nama tempat pada anak keluar. Tak. Tidak. Tapi kita faham, kita kena relate pula dengan hadis lain ataupun sirah, di manakah ibu Nabi dimakamkan. So kita buatlah satu gambaran. Kalau kita tidak, memang tak, kita tak tahu. Actually kita tahu. Sebab apa kita tahu? Sebab kita tengok daripada sirah, maka Rasulullah tu, ibu Nabi dimakam di Abwa. Tempatnya tak berapa jauh. Kalau kita pergi Madinah pun kita boleh tahu Abwa kat mana. Kita boleh ziarah tempat. Kita boleh pergi, maksud saya. Ya, kita boleh pergi. Tetapi tak perlulah buat trip ke nanti, ya, satu rombongan pula. Bukanlah satu keperluan, saya kira, ya. Bukan satu keperluan. Banyak lagi yang lain yang kita kena isi. Wallahualam. Ya? Siapa tak dimaafkan? Oh, okey. Mungkin saya tak jelas lagi. Dia dua benda yang Nabi minta. Yang pertama, minta izin ziarah. Allah benar. Minta untuk aku minta supaya aku ni minta ampun untuk dia. Bukan maknanya dia tu tak diampun dah. Saya minta ampun bagi pihaknya. Macam mana? Maksudnya, okey please. Bahasa saya pun juga tak cukup nampaknya. Ya. Biasalah orang tak sarapan, tuan-tuan, ya. Okey. Ada gangguan. Masya-Allah, terima kasih. Kadang-kadang bila kita cerita-cerita ni baru saya nampak di mana yang perlu dikemaskan. Bukan hadis tadi, ya. Sebab di sana ada kalimah Hamzah Sin. Tak. Hamzah Sin tak, yang bermaksud aku yang meminta ampun. Bukan aku nak minta ampun, bukan maknanya ibu Nabi tu diampun atau tidak. Sebab dalam pemahamannya adalah, itu bukan persoalan kamu, wahai Muhammad. Bukan kamunya tanggungjawab nak minta ampun bagi orang yang memang bukan orang sampai padanya Quran. Sebab ahlu fatrah ni memang tak ada kena-mengena, kamu tak perlu tentang dia. Kamu tak ada kena-mengena, maknanya kalau kamu buat, apa jadi? Dia akan jadi perintah kepada sahabat-sahabat Nabi nanti. Sahabat Nabi ni pula nak mendoakan, Sayyidina Umar nak doakan Al-Khattab. Sedangkan Al-Khattab tu bapak dia yang tak berjumpa Nabi pun. Sayyidina Abu Bakar pula nak jumpa juga. Akhirnya jadi satu kerja para sahabat minta. Maka bukan itu. Itu bukan habis masa kita. Bukan itu urusan dia. Jadi kalimah tadi, aku minta izin untuk, aku minta izin dan aku minta
supaya aku min, aku minta supaya aku minta ampun. Untuk ibu. Maknanya aku nak pergi, ya Allah engkau ampunkanlah ibu. Oh, tak, no no no, kau tak payah buat. Itu bukan kerja engkau. Tak, tidak membenarkan minta ampun. Bukan maknanya Allah tak mengampun ibu tu. Sebab bukan persoalan kamu wahai Muhammad. Maknanya satu benda yang tidak ada kena mengena dengan kamu. Ha, itu persoalannya. Terima kasih. Okey kok ya? Alhamdulillah. Ha, tu kalau tak itu lagi tu memang rasanya kalau dah okey majoriti ni, ha, adalah yang tak berapa betul. Memang kena keluar sarapan sekejap, sambung balik kelas kita insya-Allah. Alhamdulillah. Boleh. Okey insya-Allah kalau nanti kita, sebab itulah insya-Allah dalam daripada masa ke semasa semua yang dikasihkan dalam kelas kita, kita tengok ya bagaimana kita akan pergi jumpa satu-satu. Bagaimana kadang-kadang memahami satu hadis kita boleh jadi tersalah. Bagaimana kita ambil satu hadis saja kemudian kita zoomkan dia dan kemudian kita membuat satu keputusan daripadanya, kita mungkin tersalah. Salah faham dan setengahnya sangat berisiko ya. Okey, apa kata semua yang saya kasih sekalian, sebenarnya pada ayat yang ke-8 ini, pada ayat yang ke-8, kalau kita masih ingat, kalau kita masih ingat, saya sebelum daripada ini membicarakan tentang tingkatan ataupun kategori orang kafir. Masihkah kau ingat? Apa yang paling bawah sekali? Apa dia? Kafir, yang disebut kafir nifaq. Kafir nifaq. Atas lagi besar kan? Okay, okay. Dia payah kan nak ke depan, nak ke belakang kan, bincang ni macam itulah. Ya. Dan dalam perbincangan ini apa dia, masih lagi dalam hidayah, betul tak? Masih lagi kita membincangkan tentang hidayah. Apa nama hidayah ini? Hidayah. Apa nama hidayah? Apa nama hidayahnya? Hidayah irsyad. Ramai tak sarapan juga, saya seorang je. Betul kan ingat? Hidayah kan dua ya. Bila bercerita tentang petunjuk yang minta kita buat, maka hidayah taufiqi. Bila satu benda yang tunjuk dan kita kena hati-hati, jangan buat, jangan masuk, namanya hidayah juga. Tetapi hidayah irsyad. Ha, ya. Macamlah kita kata, oh jalan lurus, ha, itu kena buat. Tapi jaga-jaga ada lubang, kena buat ke? Ha, tak, tapi kena perlu tunjuk. Kalau tak ditunjuk, bagaimana keadaan bila kita jumpa lubang tersebut? Maka sebab itu sekarang Allah sedang menunjuk-nunjuk tentang golongan manusia yang tak dapat hidayah, yang tidak mendapat hidayah. So Allah sedang memberi petunjuk kepada kita tentang siapa yang tidak dapat petunjuk. Okey. Dan sebenarnya bila sampai pada ayat ini, sepatutnya kita rasa takut pada Allah. Dan marilah kalau boleh semua yang saya kasih sekalian, saya sedang menyebut, menasihati diri saya sendiri, hati saya sendiri yang sering lalai dan lupa ini. Kalau boleh setiap daripada kalam Allah, rasakan bahawa Allah sedang bertutur kata dengan kita. Rasakan seperti Allah bertutur kata dengan kita. Sebab tu dikatakan man yuridu ayyukallimahullah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang dia nak rasa dia itu diberitahu Allah berkata-kata kepadanya, maka bacalah Quran. So maknanya Quran ni walaupun kita yang baca, tetapi dalam hati kita merasa seolah-olah Allah sedang berkata-kata kepada kita. Ya, sebab yang bacanya lidah kita. Tetapi ni kalam siapa? Kalam Allah. Maka Allah seperti sedang berkata-kata kepada kita. Maksudnya bila Allah berkata-kata kepada kita, maknanya tujuan cerita ini adalah kepada kita. Walaupun Allah sedang cerita tentang orang munafik, tetapi Allah sedang cakap pada Zul, kamu kena tengok ada manusia yang kata dia beriman tetapi dia itu tidak beriman. Mereka memperbodoh-bodohkan, mereka menipu-nipu Allah dan mereka yang beriman. Supaya tujuannya apa? Apa tujuan bila kita rasa Allah tu kata pada kita? Apa yang patutnya rasa yang kita ada? Jom kita cuba. Sebab apa kita takut?
Sebab apa kita takut? Hebat ayat itu. Oh, masya Allah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha hebat. Ha? Ya, Allah kata pada kita. Kenapa kita takut? Takut? Takut yang munafik itu adalah kita. Jadi bila ayat ini yang ke-8 ni sebenarnya orang-orang yang beriman membacanya dalam keadaan takut. Kenapa takut? Takut munafik itu kepada mereka. Ini yang tak sama rupanya. Orang bila dia kuat iman, dia takut jadi munafik. Orang yang bila lemah iman, dia rasa, ah, aku bukan munafik. Aku ni cerita orang ni. Nampak? Allah bercakap pada dia, ah, ni cerita orang. Eh, kamu kena rajin-rajin kerja. Ah, tu orang sana tu. Aku okey. Ha, nampak tak? Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab. Semua yang saya kasih sayang. Siapa dia Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata Ibnu Abbas. Akthiru min zikri Umara. Perbanyakkanlah bercerita-cerita tentang Umar. Kerana bercerita tentang Umar ni akan menyebabkan kamu mudah buat satu benda dengan cepat. Maknanya kamu tak bertangguh-tangguh. Sebab kita punya masalah ini ialah kita bukan tak nak buat, tetapi tangguh. Bukan tak nak solat duha, insyaAllah nantilah ada lapang sikit. Bukan tak nak sedekah, nantilah insyaAllah krisis ekonomi dan dunia ni selesai, insyaAllah selepas pilihan raya yang keempat Donald Trump, insyaAllah dunia ekonomi akan pulih balik. Masa tu Alhamdulillah dah tak ada gawat, semua settle, insyaAllah masa tu anak bersedekah, insyaAllah. Nak. Persoalannya benda baik semua orang nak, tetapi kenapa tak buat? Hanya sebab tangguh. Maka kata Ibnu Abbas, kalau siapa nak, akthiru min zikri Umar. Banyak cerita Sayyidina Umar. Banyak cerita Sayyidina Umar. Dan bila kita tidak bertangguh-tangguh, maka seseorang itu akan terus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olahnya betul lah, min zikri salihin tanzilur rahmah, ya. Sayyidina Umar ni semua yang dikasihkan, siapa tak tahu dia, Allah Rabbi. Hebat kan? Kecuali orang Syiah jelah kata tak hebat. Ya. Tetapi kalau kita berdasarkan kepada begitu banyak hadis-hadis, begitu banyak keterangan-keterangan, kita tahu tentang betapa hebatnya Sayyidina Umar. Kankah saya pernah sebut bahawa Rasulullah pernah bertanya kepada pada malaikat Jibril, sifli hasanati Umar, sifli hasanati Umar. Apa kata Jibril? Law kanal bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha ya Muhammad. Seandainya pohon menjadi pena, lautan menjadi dakwat untuk aku menulis kebaikan Umar, aku tidak mampu untuk menulisnya sebab kebaikannya terlampau banyak. Ini manusia yang kebaikannya luar biasa. Tetapi apa kata Sayyidina Umar sentiasa? Bertanya kepada siapa? Sebab Rasulullah ada bagi kelompok munafik ini senarai dan daftar namanya. Rasulullah cakap dan simpan kepada siapa seorang sahabat tu? Siapa nama seorang sahabat? Abu Huzaifah Al-Yamani. Abu Huzaifah Al-Yamani. So, Rasulullah hanya menyimpan, bila Allah bagi tahu tentang nama orang munafik, yang simpan nama tu Abu Huzaifah. Maka lantas Sayyidina Umar sentiasa bertanya kepada Abu Huzaifah, adakah nama aku tersenarai ya Abu Huzaifah? Adakah nama aku tersenarai wahai Abu Huzaifah? Kalau kita duduk zaman Nabi, jumpa tak Abu Huzaifah? Confirm tak kan? Abu Huzaifah, saya tak ada kan? Kan beza kan, nampak tuan-tuan? Kenapa beza? Sebab bila ayat ini diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dek kerana takutnya mereka itu, kerana mereka faham ayat ini adalah untuk mereka, justru itu Masya Allah bila ayat ini dibaca, mereka takut-takut mereka jadi munafik. Sebab apa hakikat munafik akhirnya? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan Islam, dalamnya kafir. Kita pergi lebih jauhnya, zahirnya baik, dalamnya jahat. Masya Allah, kadang-kadang orang nampak kita baik, tetapi hakikat kita jahat. Orang nampak zahir kita baik, tapi dalam kita penuh takabur, ujub, sum'ah, hasad, dengki. Bukankah benda tersebut seperti persis sifat itu?
Maknanya menzahirkan sesuatu, memendam sesuatu yang lain. Sedangkan orang beriman itu apa yang ada dalam imannya, itulah yang dikeluarkan. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, saya sangat berharap, saya bercakap pada diri saya sendiri, bila masuk pada ayat yang ke-8, kita membacanya dalam keadaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sedang bercakap kepada kita tentang orang-orang yang mereka kata mereka beriman. Sebab kita pun kata pada Allah, kata pada Allah dengan syahadah kita bahawa kita beriman. Tapi janganlah kita itu tak tergolong dalam golongan manusia yang beriman. Okey, baik. Semua yang dikasih sekalian, kita pun ada masa banyak. Ya, orang umrah pun okey. Apa kata, sebab saya macam saya sebut dalam kelas kita lah, ya, dalam kita punya khalaqah kita ni, kita nak pun dalam keadaan santai, dalam keadaan rehat, dalam keadaan bila kita masuk ayat itu, kalau ayat itu masya-Allah sangat mengancam, maka apa kata kita beristighfar terlebih dahulu. Jadikan itu praktik dalam kehidupan kita. Biar kita praktikkan betul, bukan hanya kita go through satu demi satu demi satu demi satu, tetapi apakah intipati daripada rasa yang patut kita rasa ketika ayat tersebut diturunkan dan bagaimana para sahabat merasainya, maka kita cuba rasakan. Saya nak ajak kita zikir satu zikir sama-sama. Bolehkah muslimin, kaum muslimin, saya tanya, bolehkah? Boleh. Allah, baik, sungguh tempat lain tak boleh sebenarnya. Ya. Saya harap zikir ni satu, saya rasa dua rangkap, tiga rangkap pendek saja. Mungkin saya bacakan dan akan datang, mungkin ada masa-masanya pada surah ini, pada ayat ini, sebab ayat ni panjang ni, ayat munafik ni panjang. Jadi insya-Allah zikir tu kita baca. Mungkin nanti kalau perlu, kita ada, mungkin ada siapa nak menghadiahkan kawan-kawan photo state supaya mudah-mudah diamal dan kita baca. Jadi zikir tu kita baca untuk kita jaga hati kita, datangkan rasa supaya kita nak rasa seperti siapa? Seperti Sayyidina Umar, yang kuat imannya tetapi takut jadi munafik. Kita tak nak jadi orang biasa yang dia tak rasa pun, ah, dia tak ada kena-mengena dengan aku, sedangkan Allah senang bercakap langsung kepadanya. Okey. Zikir tu pendek saja. Berbunyi ya tawwab tub alaina. Ya. Ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Kemudian kita cakap lagi, ya ilahi ya maliki, ya, ya ilahi ya maliki, anta ta'lam kaifa hali, anta ta'lam kaifa hali. Okey, pendek je, kita baca sama-sama insya-Allah. Sebab zikir ni apa kata, bila kita, sebab ayat, saya sangat risau tentang ayat ini, sebab dan Allah cerita tentang orang-orang kafir berapa ayat? Dua. 6-7. Dua ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adapun tentang munafik, masya-Allah sampai ke berapa tu? Sampai 20. Cuba bayang daripada ayat, daripada ayat 8 sampai 20, semuanya cerita tentang munafik. Semua cerita tentang munafik supaya jangan ada sedikit pun kita ini daripada sifat-sifat orang munafik. Jadi sebab tu kalau boleh dalam kita bincang, biarlah kita buka hati kita, kita lembutkan hati kita insya-Allah. Baik, apa kata kita baca zikir tadi? Ya. Oh, okey, maksud dia ya tawwab, maknanya kita, wahai Allah yang menerima taubat. Ya tawwab tub alaina, ya, ya Allah taubatkanlah ke atas kami. Ya, maknanya engkau terimalah taubat kami. Ya. Ya tawwab tub alaina. Ya tawwab tub alaina. Warhamna, dan rahmatilah kami ya Allah. Wanzur ilaina, dan pandanglah kepada kami ya Allah. Ya, seolah-olah biasa tak kita kadang-kadang ada masalah dengan kawan kita,
Bila ada masalah, kawan seolah-olah berpaling sebab kita buat salah pada dia, maka pandanglah aku. Ya, mungkin kadang-kadang begitu juga kita dengan isteri kita, mungkin kita dengan suami kita, ya, buat salah, maka sekarang suami berpaling, maka ya, pandanglah pada aku. Warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Ilahi, wahai Tuhanku. Ya Maliki, wahai yang menjaga memeliharaku. Ya Ilahi, wahai Tuhanku, wahai yang memeliharaku. Anta ta'lam kaifa hali. Aku bukan tak nak, ya Allah. Aku bukan sengaja, ya Allah, buat dosa. Anta ta'lam kaifa hali, engkau tahu bagaimana keadaan aku. So kita baca ayat itu, kita baca zikir itu sama-sama insya-Allah. Ya. Boleh ke, sebab saya rasa macam kelas kita ni biar macam tu je, bukanlah macam ada masa kita. Apa tujuan saya? Tujuannya adalah bila ayat ini tentang, memang kan, bukankah bila kita kadang-kadang, bila kita satu benda yang kita takut, maka astaghfirullahalazim, betul tak? Dan ayat ini sangat menakutkan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik akan duduk di kerak yang paling bawah dalam neraka jahannam. Cuba bayang, ni ayat yang sedang kita baca ni, siapa nak? Ya Allah safullah azim, ya Allah safullah. Sambil Allah bercakap dengan kita, kita baca, ya Allah safullah azim, ya Allah, ya Allah, janganlah aku ni ada, ya Allah, jangan sifat aku jadi, ya Allah, janganlah orang yang aku sayang ada sifat ini, ya Allah, janganlah zuriat aku, ya Allah. Jadi sebab tu kita kena rasa begitu bila kita membaca ayat yang Allah tekankan berayat-ayat menerangkannya. Orang yang sawaun alaihim a'anzartahum kafir, yang macam Abu Lahab, Abu Jahal, maka dua ayat cukup, dua ayat cukup, tahu dah. Yeah. Sebab tu saya hanya nak terangkan tentang kafir. Ayat kemudian saya cuba nak faham, saya cuba nak ikut rentak ayat tersebut, saya tak nak syarah lebih panjang. Ya, yeah. Cuma nak terang bagi kafir tu, bagi itu, supaya kita tahu, oh kafir ni. Tetapi sebab nak meraihkan ayat tu hanya dua ayat, maka sebab tu kita pun cerita dalam bentuk yang sebenarnya ringan saja, ringkas saja. Berbanding orang beriman, ingat tak kalau kita ingat ayat beriman dulu, kita bincang berbulan-bulan. Bila kita baca khatamallah, saya tak membincangkan secara panjang pun, khatamallah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim ghisha wa lahum adzabun adzim. Kita baca saja. Supaya apa? Sebab kita nak seboleh mungkin kita nak ikut dengan rentak ayat tersebut, dan rentak ayat sekarang ini sangat berat sebenarnya. Sangat berat. Abu Dharul Ghifari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang satu hari kepada Nabi sambil menangis-nangis dan berkata, ana munafik ya Rasulullah, ana munafik ya Rasulullah, ana munafik ya Rasulullah, aku ni munafik ya Rasulullah, aku ni munafik. Kenapa ya Abu Dhar, kenapa ya Abu Dhar? Apa kata Abu Dharul Ghifari? Dek, kerana takutnya tergolong dalam golongan orang munafik bila mereka buat sesuatu benda yang macam sifat orang munafik, mereka dah rasa mereka orang munafik. Sifat orang beriman macam tu kan, bila mereka buat dosa yang kecil, mereka dah rasa seperti di atas ubun-ubun kepala mereka sebesar-besar gunung yang sedang terhayun-hayun nak hempap pada bila-bila masa. Macam mana perasaan? Ya Allah, takut. Adapun orang-orang munafik, sebesar-besar dosa dia buat seperti lalat yang hinggap di batang hidung dia, yang dia boleh buang. Ini hadis Nabi. Jadi rupanya orang-orang yang beriman macam Abu Dharul Ghifari menangis dan bagi tahu sambil menangis dalam keadaan meratap, berkata pada Nabi, ya Rasulullah, aku munafik ya Rasulullah. Kenapa wahai Abu Dhar? Aku bila bersama dengan engkau ya Rasulullah, aku rasa dekat dengan Allah. Bila bersama dengan engkau ya Rasulullah, aku rasa manis sangat syurga ya Rasulullah. Aku rasa nak sangat akhirat ya Rasulullah. Aku takut sangat pada neraka. Tetapi bila aku pulang ke rumah, aku menguruskan dunia, aku menguruskan kerja, aku rasa seronok sangat hidup atas muka bumi ini. Aku rasa seronok sangat hidup ini. Aku rasa jauh akhirat. Maka kata Abu Dharul Ghifari, aku munafik ya Rasulullah. Bukan maknanya dia munafik dah. Maknanya apa dia? Takut kepada munafik itu. Sebab tu ini yang kita nak kena faham. Bila Allah bacakan kepada kita, please, ini bukan bedtime story. Oh, ni cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan gang and the gang. Allah sedang cakap pada Zuramli. Allah sedang bercakap pada anda.
bahwa Allah sedang bercakap secara langsung pada anda tentang orang munafik dalam ayat yang panjang supaya anda jangan tergolong dalam golongan munafik. Jangan orang yang zahiran menzahirkan Islam, wayubtulul kufur, membatinkan kufur, menzahirkan kebaikan tetapi dalam hatinya suka dan benci kepada suka kepada kufuran dan perkara tak baik. Ya, jadi apa kata kita selang-seli kita baca zikir tu ya, boleh? Okey, ikut saya. Rangkapnya simple saja. Boleh Tuan Haji? Yes, alhamdulillah, terima kasih. Okey. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ya Ilahi, ya Maliki, ya Ilahi, ya Maliki, anta ta'lam kayfa hali, anta ta'lam kayfa hali. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Ilahi, ya Maliki, ya Ilahi, ya Maliki, anta ta'lam kayfa hali, anta ta'lam kayfa hali. Lagi. Ya Tawwab alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Ilahi, ya Maliki, ya Ilahi, ya Maliki, anta ta'lam kayfa hali, anta ta'lam kayfa hali. Sekali lagi insyaAllah. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Ilahi, ya Maliki, ya Ilahi, ya Maliki, anta ta'lam kayfa hali, anta ta'lam kayfa hali. Masya Allah, kita baru bertaubat pada Allah. Wahai yang maha menerima taubat, taubatkanlah kami ya Allah. Wahai yang menerima taubat, yang maha menerima kemaafan, maafkan kami ya Allah. Warhamna, rahmatilah kami ya Allah. Wanzur ilaina, tolonglah ya Allah, pandanglah kepada kami ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmatmu ya Allah. Warhamna, dan rahmatilah kami ya Allah. Wanzur ilaina, pandanglah kami dengan rahmatmu ya Allah. Ya Ilahi, sekarang kita mengadu pada Allah. Ya Ilahi, wahai Tuhanku, wahai yang menjagaku, yang memilikiku. Ya Ilahi, ya Maliki, anta ta'lam, engkau tahu wahai Tuhan, aku bukan nak melakukan maksiat, aku bukan nak melakukan kejahatan, aku bukan nak dengan segala mazmumah ini ya Allah, tetapi ya Allah kerana kelemahan-kelemahan aku ya Allah. Maka ya Allah, lihatlah ya Allah, hamba ini yang sedang bertaubat. Jadi insyaAllah semua yang dikasih sekalian, nanti sepanjang 12 ayat ni kita bincang, ada masa-masanya kita berzikir dengan zikir itu. Ya, zikir dengan zikir itu. Boleh macam tu. Sebab itulah tuan-tuan ya, para ulama dulu dia buat dalam bentuk nazam, nazam kan. Kenapa nazam? Sebab itulah jiwa manusia. Apa apa yang Rasulullah suruh bila kita baca Quran? Adakah Rasulullah kata suruh baca alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin? Macam mana kita baca? Dengan lagu. Maknanya ayat Al-Quran itu yang begitu jelas makna, setengahnya hukum yang sangat keras, tetapi dibaca dalam keadaan lagu. Kenapa? Itu jiwa manusia.
Jiwa manusia akan masuk apabila dibaca dalam bentuk yang begitu berbanding dengan kita baca. Dibaca dengan begitu lurus saja. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Sebab ini kita belajar dalam kelas. Tapi bila kita baca seorang-seorang, kita akan baca wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Masya-Allah. Kita baca begitu. Kenapa? Sebab kita nak datangkan rasa. Jadi sebab tu kita baca ya tawab, berbeza dengan ya tawabtum alaina. Ya tawabtum alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya ilahi ya maliki, ya ilahi ya maliki, anta ta'lam kaifa hali. Ini yang kadang-kadang kita kena faham semua yang dikasih Islam. Ala kulli hal, alhamdulillah, semua okey. Ya. Baik, semua yang dikasih sekalian, marilah kita tengok pada ayat ini yang saya katakan bahawa tadi kita telah tahu bahawa kita sedang masuk pada satu ayat yang sangat menakutkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang wa minan nas, ya. Maka sekarang ni Allah mengumumkan kata-kata ada daripada kelompok ramai manusia itu, ya, ditekankan erti kata orang. Ditekankan erti kata orang. Sebab tu setengah tafsir saya tengok, ya. Setengah tafsir dia bincang dulu syarah tentang annas, tetapi saya rasa it's okay sebab semua perbincangan tentang kata dasar annas, apa maksud annas, maksudnya annas kita terjemahkan kepada makna manusia, insan, ya, bila ramai dia jadi annas, ya, annas. Dan daripada manusia, ya, dan daripada manusia, bila disebut manusia itu maknanya bila sebut annas bukan satu tetapi spesies, dan daripada spesies homo sapien, terjemahan cara modennya. Ya, dan daripada kelompok yang namanya manusia, daripada kelompok manusia itu may yaqulu amanna, mai yaqulu amanna, yang mereka-mereka yang berkata kami telah beriman. Di sana digunakan kalimah telah beriman. Kami dah iman. Siapa dia beriman? Billah, maka kami telah beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir. Wa bil yaum al akhir. Semua yang saya kasih sekalian, rukun iman ada 6. Maka pokok daripada 6 itu adalah iman pada Allah, iman pada hari akhirat. Itu pokok dia. Daripada 6 tersebut, maka 2 yang, sebab itu ini yang selalu tekankan, beriman pada Allah, beriman. Dan kita jadikan walaupun 6, tapi jarang orang sebut beriman pada malaikat. Maka hendaklah kita memperkasakan keimanan kepada malaikat. Memada dengan Allah itu dan akhirat itu merangkumi 6 daripada rukun iman tersebut. Baik. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa mereka itu menyebut tentang 2 tetapi refer kepada keseluruhan tentang iman itu, kami beriman, kami telah mempercayainya, kami telah pun meyakininya. Ini mereka berkata, "Wa ma hum bimumin," tetapi Allah deny, Allah menafikan mereka itu tidaklah orang yang beriman. Time out. Oh, waktu kecederaan, masya-Allah, ya. Waktu kecederaan. Terima kasih. Ya, ini mesti ni dah tunggu kat luar kan. Tak habis lagi ke? Ustaz dari ni bernasyid-nasyidlah pula kan. Lambat sikit. Nah, bukan nasyid saja-saja, dah ayat ini memang ayat perlukan kita istighfar. Ayat perlukan kita rasa takut. Maka dengan sebab takut itu kita banyak beristighfar pada Allah dengan harapan, ya Allah, kesungguhan kami ini engkau nilai, ya Allah. Saya tak perlu ini kan? Apa tarik ini? Kesungguhan itu menyebabkan kami ini akan benar-benar menghayati ayat ini, insyaAllah. Baik. Okey, semua yang dikasih sekalian, gambaran manusia ini adalah mereka yang sebut beriman tetapi Allah kata mereka tak beriman. Dan kemudian pada ayat yang ke-9, tujuan mereka menyebut itu, tujuan dia punya sebab disebut itu, pada ayat yang ke-9 menyebutkan tujuan dia, yukhadi'una allaha. Sebab tu
tengok pada muka surat yang ketujuh ke atas tu, mukhada'ah, mukhada'ah. Dari segi bahasa, dari segi bahasa, kalau rule bahasa yang sebenar, maka terjemahannya jadi apa? Semua yang saya kasih sekalian, yukhadi'unallaha, kalau betul-betul dari segi bahasanya itu, dia jadi apa? Dia jadi macam ni. Sebab dalam bahasa Arab, bila masuk pada daripada kalimah khada'a, maknanya seorang itu katalah menipu, ya, tetapi bila masuk jadi khada'a, apa maksud dia? Tengok tangan saya, A, B. Kalau kalau khada'a bermakna A, penipu. Kalau khada'a, dua-dua menipu. Orang ni tipu ni, orang ni tipu ni, orang ni tipu ni, orang ni tipu ni. Oh, bahasa sedapnya saling tipu menipu. So, sorry saya angkat tangan tadi, tak selesa nampaknya. Dia muslimah ni tu Haji, dia lembut sikit hati dia orang. Masya Allah, kami ni Masya Allah macam nak tumbuk. Tak, bukan nak tumbuk dah. Nak bagi nampak bahawa kenapa disebut mukhada'ah daripada kalimah khada'a, yukhadi'u mukhada'atan wa khida'an mukhadi'un mukhada'un khadi' la tukhadi' mukhada'un mukhada'un fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Jadi tentu yang tengok dah komplain nampak. Kata macam, oh, ustaz kalau begitu bermaksud dua, maksudnya dia tipu Allah, Allah tipu dia. Nampak tak? So di sini bukan bermaksud Allah tipu dia orang. Ha, sebab tu nanti kita belajar ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, mengetahui sifat Allah, dia kena ada asas dia. Kalau tidak, orang tak faham apa di antara sifat Allah, menipu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, betul tak? Siapa yang sebut? Allah sebut dalam Al-Quran. Apa di antara nama Allah dan sifat Allah? Sifat Allah adalah makar, penipu. Boleh ke sebut? Maha suci Allah. Ha, jadi sebab tu kena kefahaman tauhid bila kita tengok ayat-ayat yang macam ni. Kalau kita tak ambil pemahaman tauhid, maka mungkin akan jadi. Ha, ni dia, nanti kian akan jumpa ayat tu insya-Allah. Okey. Baik, maka sebab tu mukhada'atan bermaksud dua, tetapi dalam ayat ini bermaksud mereka je, manusia tu je yang nak tipu Allah. Tetapi dek kerana tipuan itu memakan diri mereka, maka kalimahnya adalah saling tipu menipu kelihatannya. Apa tu je? Macam mana? Ah, okey. Apa tipu atau tipu? Ah, okeylah. Ah, Tuan Haji kata balik pada manusia. Dia balik-balik, ya. Jadi penipuan tu balik pada dia. So dia rasa dia pandai, dia rasa dia pandai. Macam mana cara tipuan tersebut? Untuk makluman kita, bila sebut tipuan, perkara pertama yang paling tak best bagi si penipu apa dia? Cuba masuk dalam kepala si penipu. Ha? Nombor satu tu. Ha, saya dengar. Orang tahu penipuan itu bagi si penipu yang paling tak best, maka itulah yang pertama yang akan berlaku pada mereka. Allah bukakan kepada Nabi Muhammad apa yang mereka tipu. Jadi sebab bagi penipu, perkara pertama yang paling tak best adalah penipuannya terbuka, terbukalah, maknanya orang tahu. Ha? Oh, bahasa baru, bahasa baku, kantoi. Dia pakar bahasa. Saya ikut je tuan-tuan. Saya tak berapa pandai. Okey. Ya, kantoi, ya. Ha? Wajib bahasa remaja. Masya-Allah. Yalah, terimalah ya, orang remaja cakap, kita terima, alhamdulillah. Betul, kadang-kadang masya-Allah kawan ni masya-Allah cakap. Ni tengah cakap dengan menteri ni. Tengah dia cakap, ring telefon dia, Masya Allah, rupa tipu je rupanya. Ah, ha, kantoi namanya, Masya Allah kan. Jadi bagi si penipu, perkara yang paling tak best, ini diletak dalam kitab ini, maknanya dibuka penipuannya, dibuka penipuannya. Dan di hari akhirat, Masya Allah, dengan sebab menipu, maka dia mendapat balasan yang setimpal dengan penipuan mereka. Dan bila sebut hukuman setimpal ni, maknanya
yang paling berat sekali adalah menipu soal iman. Dia ada mestilah ada dia punya kategori kan. Menipu apa? Menipu yang paling ringan apa? Hak ngai-ngai sikit. Allahuakbar Tuan Haji. Patutnya janganlah kita yang buka-buka benda tu Tuan Haji, masya-Allah. Dia orang tunggu masa je Tuan Haji, masya-Allah. Tapi nasib baik orang belakang tak dengar ya. Jadi masya-Allah. Nasib baik Tuan Haji, masya-Allah ya. Yang dua saf ni je dengar, yang belakang tu masya-Allah. Oi, Tuan Haji. Dia orang kata salah. Itu dosa besar dia kata. Bukan dosa kecil-kecil kita kata ya. Baik, maknanya kesimpulan kita tahu bahawa kategori. Yang dosa besar pasal kahwin lebih bersatu. Okey, okey, ni jadi macam speaker dewan rakyat, okey. Perbincangan ditangguhkan. Hak tu memang kena perbincangan ditangguhkan. Kalau tak selesai kelas kita. Cerita munafik ni. Baik, saya nak bagi tahu bahawa penipuan itu kategori. Dan kategori yang paling berat adalah menipu soal iman. Ya? Menipu soal iman. Menipu soal iman adalah perkara yang paling paling berat. Dan semua yang saya kasih sekalian, mungkinlah insya-Allah sebab saya dalam kelas kita yang akan datang. Tak ada pula bunyi betul-betul tamat. Oh. Dia macam tu je. Dia ada peringatan. Kami dah berikan peringatan. Terpulanglah kamu untuk berhenti bila. Alhamdulillah insya-Allah saya akan ambil peringatan tu insya-Allah. Ya, kan? Betul lah kadang-kadang tu orang dah bagi peringatan, sahaja je langgar peringatan kan. Baik, semua yang dikasih sekalian, insya-Allah pada next class saya tak sure sama ada, saya tak tengok jadual. Kalau betul tuan je kata kita cuti-cutilah. Kita wallahu alam. Kita ada group kan untuk dapat maklumat. Okey, please refer pada group. Kita akan bincang bagaimana mula tercetusnya pemikiran. Mula dengan pemikiran munafik yang kemudian menyebabkan kepercayaan dan keimanan satu kelompok yang namanya golongan munafik. Dia ada history dia, dia ada sejarah dia. Jadi elok kita telusuri sejarah tersebut, maka kian kita memahami akan maksud munafik yang digambarkan ini, dan kemudian bila ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita dapat memahami dengan lebih mendalam. Dan kerana itulah kita tahu bahawa, saya ulang balik, surah Baqarah adalah surah yang pertama turun di Madinah. Maka turun pertama di Madinah, bila cerita tentang munafik yang ketiga dan berat ini, Nabi belum pernah berjumpa kelompok ini di Mekah. Di Mekah tidak ada kelompok munafik. Di Mekah tidak ada kelompok munafik. Maknanya ketika 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tidak ada kelompok munafik. Tetapi sekarang bila Nabi berpindah ke Madinah, tiba-tiba tercetus satu secara otomatis. Dengan sebab kedatangan iman tersebut, tiba-tiba percikan berlaku dan kemudian berlakulah satu kelompok, namanya kelompok munafik. Ini wa minan nas yang digambarkan oleh Allah yang kita nak bincangkan. Dia ada kriteria dia ada sejarah dia, dan ada dia punya tu. Dan mungkin pada hari ini yang mutlak munafik mungkin tidak ada. Mungkin. Ya. Kafir musyrik. Kafir dalam ayat Quran Allah kata orang Quraisy yang kadang-kadang ya ayuh orang Quraisy, maknanya merujuk kepada orang Mekah tu sendiri yang kafir dan syirik. Kadang-kadang Allah gunakan orang Quraisy sebab majoriti Quraisy ketika Mekah ialah orang Quraisy, kemudian majoriti mereka tak beriman dengan Nabi dan mereka kafir pada Nabi, sama ada musyrik atau kafir atau Quraisy. Tetapi bila pindah ke Madinah, ada satu saja je kadang-kadang tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah saya fahamlah insya-Allah. Insya-Allah kalau dah sampai peringkat bertaubat suruh berhenti tu memanglah kena berhenti. Okey, baik, insya-Allah nanti kalau ada kita photo state yang tadi tu ataupun mungkin dah simple supaya semua orang boleh, sebab saya suka bila kita baca dalam keadaan kita rasa, kemudian kita tengok terjemahan lebih kita fahami dan kita lebih rasa insya-Allah ya. Okey, baik, semua yang saya kasih sekalian, cukuplah sekadar itu. Bagi yang menunaikan umrah, ingat jangan lupa doakan kami semua di sini. Berapa orang yang akan pergi? Ramai ya. Jadi yang pergi-pergi itu
kita doakan pergi dengan selamat, terpelihara, dimudahkan urusan, dan balik insya-Allah membawa yang umrah yang mabrurah insya-Allah ya, yang jadi lebih baik sebelum daripada pergi menunaikan umrah. Dan jangan lupa apabila terlintas dalam ingatan, doakanlah saya, doakanlah rakan-rakan yang ada ni, sahabat-sahabat, supaya istiqamah ya, dalam melakukan kebaikan, istiqamah menjadi tetamu Allah, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan seperti biasa sepanjang saya bercakap, tentu ada perkataan, pastinya ada perkataan, tingkah laku saya, akhlak saya yang menyinggung, walaupun saya anggap itu sebagai gurauan, tetapi setengah orang tersinggung, maka saya dengan penuh rendah diri memohon kemaafan daripada semua yang saya hormati.